Bulan Ramadan adalah waktu untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Di penghujung Ramadan ini, berbagai kegiatan sosial sering dilakukan. Berbagi dengan sesama, salah satu caranya. DPC Robitoh Alawiyah Jakarta Timur bekerja sama dengan Darul Rohmah Wakaf mengadakan acara tahlil dan santunan anak yatim serta dilanjutkan buka puasa bersama. Jadi hari ini kita alhamdulillah telah selesai melaksanakan acara santunan anak yatim sekaligus buka bersama. Tujuannya adalah supaya dapat bermanfaat tidak cuma untuk yang dewasa-dewasa tapi juga yang kecil juga kita pemerataan lah dalam berbaginya gitu. Karena Robitoh DPC Jakarta Timur fokus di bidang sosial dan kita komitmen untuk selalu berusaha ambil peran, ikut andil dalam usaha untuk kemaslahatan umat. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membahagiakan mereka yang ya tujuannya ingin dibahagiakan. Nampak anak-anak yang diundang sangat antusias. Nabawi TV melaporkan.